Asik bermain telepon genggam, seorang pria menjadi sasaran aksi penjamretan di kawasan gang sempit permukiman padat penduduk Cengkareng, Jakarta Barat. Korban pun berusaha mengejar pelaku hingga jatuh bangun, namun pelaku berhasil kabur. Aksi seorang penjamret ini terekam kamera pengawas CCTV. Berkendara sepeda motor, pelaku memasuki gang sempit di kawasan padat penduduk Jalan Galunggung, Cengkareng. Pelaku beraksi cepat merampas telepon genggam yang sedang dimainkan seorang pria. Korban berusaha mengejar pelaku hingga jatuh bangun, namun pelaku berhasil kabur. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi di tengah siang bolong saat ramai aktivitas warga. Setelah itu saya kejar sampai berjatuhan kurang lebih 2 kali, tapi tetap nggak terkejar. Gitu sih. Kini korban telah melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diduga spesialis jamret yang kerap beraksi di tempat umum. Dari Jakarta, Miftah Fulghani melaporkan.